Dan kita tahu kalau kita lihat di Korea Selatan ada berapa universiti, 16 universiti yang tawarkan bahasa Melayu. Di China ada begitu banyak universiti dan di Rusia dan sebagainya. Dan penggunaan KSBN boleh kita kongsi dengan mereka. Okay, bagaimana mereka boleh membina kurikulum, mereka boleh gunakan KSBN sebagai strategi pembelajaran bahasa dan mereka juga boleh gunakan KSBN sebagai rujukan untuk membuat pentaksiran penggunaan bahasa Melayu di negara berkenaan dan setara. Yang paling menonjol sekarang ialah mereka datang ke Malaysia bila bercakap bahasa Melayu lebih kepada bahasa Indonesia. Jadi kenapa jadi macam-macam itu pun kita tidak dapat kepastian secara jelas ataupun secara sahih. Kenapa ramai yang datang ke Malaysia banyak menggunakan bahasa Indonesia ataupun yang berada di negara-negara berkenaan banyak belajar bahasa Melayu tapi lebih kepada bahasa Indonesia. Seharusnya Dr. Azahad tidak perlu bingung atau heran. Bahasa Indonesia sudah diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. Sejak Indonesia merdeka, banyak negara lain yang mulai belajar bahasa Indonesia. Republik Indonesia juga sudah lama menebar program Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA ke pelosok dunia. Program ini di luar pengajaran lewat studi Bahasa Indonesia di universitas di luar negeri. Mungkin bahasa Melayu juga ditawarkan juga. Tapi berikut inilah yang terjadi. Saya di Korea tu saya cuba nak buat tapi tidak ada pelajar. Apabila saya sidik-sidik rupanya pelajar di Korea tu dia kecewa dengan situasi di Malaysia. Graduan yang lulus daripada Jabatan Bahasa Melayu di Korea apabila dia mohon kerja ke Malaysia, di Malaysia pun menggunakan bahasa Inggeris. Dia dah menguasai bahasa Melayu bagai-bagai, tapi bila pergi ke sini, dia temubual dalam bahasa Inggeris. Jadi bila saya buat satu kajian, 99% daripada pelajar tu semua nak ke Indonesia. Sebab di Indonesia lah bahasa Melayu, bahasa Indonesia dia akan bertambah baik, peluang pekerjaan di Indonesia. Sebab di Indonesia memang mencari pelajar Korea yang fasih berbahasa Indonesia untuk bekerja di Indonesia. Sedangkan kita mencari pelajar Korea yang fasih berbahasa Inggeris untuk bekerja di sini. Jadi sebab itulah akhirnya tak ada pelajar, tak berminat belajar bahasa Melayu di negara Korea itu. Sebab katanya tidak ada masa depan. Lebih baik belajar bahasa Indonesia. Dan inilah Universitas Hankook di Korea yang dimaksud Profesor Malaysia tadi. Ya, tapi kampusnya kecil. Kenapa datang ke sini Bapak Presiden Jokowi? Waduh. Ya, gedung ini kelihatannya bagus kan? Tapi ya sebenarnya cuma itu aja ya gitu. Dan saat itu sangat kaget karena waduh security-nya banyak. Dia dosen jurusan bahasa Indonesia, jadi dia menjelaskan tentang kampus dan juga jurusan bahasa Indonesia. Terus katanya jurusan bahasa Indonesia, waduh, lebih 50 tahun yang lalu udah ada. Lama ya, lama. Dan akhirnya mulai kuliah umum Presiden Bapak Jokowi. Selamat siang. Selamat siang. Annyeong haseyo. Waduh. Dia beri jadi murid-murid kaget karena dia langsung pakai baju itu. Kini orang Korea memang suka belajar bahasa Indonesia. Nah, kalau yang berikut ini adalah testimoni mahasiswa Thailand dan Amerika Serikat.
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan semua peserta yang hadir dalam acara hari ini ya. Saya berharap Ibu dan Bapak sehat. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Nisa Chon Chu Chai. Saya berasal dari Nakhon Si Thammarat, Thailand. Saya lanjut S2 di Universitas Negeri Malang juga, pendidikan sejarah. Dan sekarang saya kerja di Universitas Walailah di Fakultas Ilmu Politik dan Administrasi Rubik. Ya, itu dari saya. Oke. Okay. Menurut saya dosen-dosen BIPA itu karena sering mengajar mahasiswa asing, para dosennya lebih paham sekali, oh bagaimana cara mengajar mahasiswa Thailand, apa kesulitan mahasiswa Thailand. Kalau untuk orang Thailand, S-nya sulit, L-nya sulit untuk mengucapkan huruf, beberapa huruf seperti itu ya. Nah, itu akan lebih difokuskan pada untuk dari dosen. Dan juga ada kegiatan yang harus presentasi di depan kelas, bertukar pemikiran, main game, dan juga ada apa? Kelas yang fokus sekali tentang tata bahasa dan tulis itu. Dan banyak PR, itu juga membuat mahasiswa Thai lebih bisa bahasa Indonesia. Ya, dan juga ada program KKN yang bisa menginap atau di rumah orang tua seperti itu, dan juga bisa pakai lebih bisa pakai bahasa Indonesia dengan orang yang kita tinggal bersama seperti itu. Mahasiswa S3 di bidang ilmu bahasa. Sekarang kuliah di Universitas California, Santa Cruz, di sini, di peta ini. Tapi saya lulusan UM juga. Saya bangga sekali jadi lulusan UM. Kemarin tahun 2017, saya ikut program CLS, Critical Language Scholarship. Terus tahun 2018, ikut program CLIA, CLIA, yang mirip. Dan sampai sekarang saya masih belajar bahasa Indonesia. Jadi mohon maaf kalau saya salah bicara atau ada kekurangan linguistik, mohon maaf. Kadang-kadang saya melakukan penelitian tentang perbedaan antara bahasa-bahasa. Dan yang akan diceritakan hari ini, yang akan didiskusi hari ini ada perbedaan semantik. Perbedaan dalam kalangan semantik antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang bisa berguna untuk pelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Terima kasih ya kawan-kawan sudah menonton video kami. Tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa lagi.